Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jodoh. Oke, kembali lagi di CVA Zobor. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bang Doki Asmara. Ini di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Oke, pesanannya yaitu Odi Club Magnum, seperti ini kawan. Mantap sekali. Dan popornya ini bahannya dari kayu jati. Oke, setelan power sudah ada di bagian belakang senapan ini. Setelan powernya ini tinggal putar ke kiri kalau mau keras. Kalau mau irit tinggal putar ke kanan. Oke. Dan di sini sudah bisa dipasang magazin isi 14 crown. Manometer sudah ada di bagian kiri senapan. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Larasnya menggunakan laras kuningan, panjang laras 60 cm, alur 12 OD9. Dan di sini visirnya belakang paten, depannya juga paten kawan. Tempat pengisian anginnya di bagian depan senapan, di sini menggunakan mini coupler drat. Dan juga bisa dipompa dengan pompa bawaan dari senapan, yaitu gejluknya ini. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever seperti ini kawan. Di bagian bawah tarikan sudah ada cancel kongkang. Cancel kongkang ini fungsinya buat mengcancel kalau tidak jadi menembak. Oke. Langsung kembali ke jarak tes, kurang lebih 25-30 meter. Sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti ini. Oke, satu kali mantap kawan. Oke, dua kali mantap. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali. Ini pesan dari Bang Doki Asmara. Ini di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Oke, senapan ini cuma dibanderol harga Rp2.500.000 kalau tidak pakai teleskop. Tapi kalau pakai teleskop tambah lagi tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000. Oke, sudah cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam editor.